Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil We have met for the third meeting of English online material and today Miss Noru would like to give you the material about sympathy greeting. You also can find this material on your book page number 44. jadi Miss Nurul akan memberikan materi tentang ucapan simpati atau simpati greeting uh, dan kalian bisa menemukan materi ini di halaman 44 di LKS kalian silahkan bisa disiapkan catatannya dan disiapkan juga uh, nya dibuka sambil disimak sambil didengarkan uh, video penjelasan Miss Nurul ini Okay, before we start our English online material, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first, Misuru would like to explain about what is sympathy. Sympathy is the feeling of caring about someone. Pertama, Atau rasa simpati, rasa simpati adalah perasaan uh, kita terhadap seseorang karena kita peduli atau karena kita perhatian. Jadi, simpati itu adalah perasaan kepedulian kita terhadap seseorang. And there are three sympathy, dan ada tiga jenis sympathy atau simpati, perasaan simpati. The first is sympathy for someone gets calamity or sadness. Yang pertama adalah simpati untuk seseorang yang mendapatkan musibah atau kesedihan. Misalkan musibah mungkin jatuh. Teman kalian jatuh dari sepeda. Mungkin Teman kalian uh, dimarahin, bu guru itu kan musibah, atau mungkin teman kalian uh, apa ya, misalkan ya mendapat nilai yang buruk. Nah, itu kan musibah atau kesedihan. Maka, kita ungkapkan rasa simpati kita kepada mereka. Gitu, nah, the second is sympathy for someone gets happiness. Yang kedua adalah simpati untuk seseorang yang mendapatkan kebahagiaan atau yang sedang berbahagia. Misalkan, uh, teman kalian yang barusan lulus, atau teman kalian yang barusan mendapatkan hadiah dari orang tua, atau teman kalian yang baru saja mendapatkan nilai 100 atau teman kalian yang baru saja uh, memenangkan lomba dan lain sebagainya maka kita harus tunjukkan juga ungkapan simpati kita kepada mereka mungkin sebuah ucapan uh, turut bahagia seperti itu and the third is sympathy for someone get sick yang ketiga adalah uh, rasa simpati untuk seseorang yang sedang sakit ya jika ada teman kita yang sakit di sekolah maka kita ungkapkan rasa, rasa simpati kita kepada mereka dengan cara apa, dengan cara didoakan, semoga cepat sembuh dan lain sebagainya. Seperti itu, nah, jadi itu pengertian tentang uh, simpati, yaitu perasaan kepedulian kita terhadap seseorang, yaitu kepeduli ketika seseorang mendapatkan musibah, seseorang mendapatkan kebahagiaan, ataupun seseorang yang sedang mengalami sakit. Sampai sini paham ya? Apa itu simpati? Giving sympathy for someone gets calamity or sadness. Lalu, bagaimana cara kita untuk memberikan rasa simpati kita kepada seseorang yang sedang mengalami musibah atau kesedihan? Misalkan di gambar ini uh, ada dua anak cowok yang satunya jatuh dari sepeda kemudian teman yang satunya lagi itu sedang mencoba menghibur atau mencoba mengungkapkan rasa simpati dia kepada uh, temannya yang jatuh itu ya jadi ini adalah musibah calamity or sadness atau kesedihan maka kita berikan simpati kepada dia agar dia merasa ada yang bersimpati gitu. nah, kemudian apa kata kuncinya? kata kuncinya adalah pada kalimat I am sorry to hear that jadi kalau uh, kalian melihat uh, seseorang mendapatkan musibah maka ungkapan rasa simpati itu disampaikan dengan kalimat I am sorry to hear that itu adalah kata kuncinya titik-titiknya itu diisi sesuai dengan musibah apa yang uh, sedang teman kalian dapatkan gitu ya kata kuncinya adalah I am sorry to hear that kemudian titik titiknya diisi dengan musibah yang sedang ditimpa oleh teman kalian nah di sini misalnya kasih contoh beberapa musibah nah ini your friend have fallen from bicycle misalkan teman kalian mendapatkan musibah jatuh dari sepeda punished by Miss Nurul misal misalkan teman kalian kena musibah dihukum sama Miss Nurul misalkan ya mungkin karena kalian nggak mengerjakan PR atau lain sebagainya kemudian dihukum nah mungkin teman kalian yang mengerjakan PR merasa simpati gitu kemudian ungkapkanlah rasa simpati itu kepada teman kalian dengan cara bersimpati lalu kemudian menasihati ya tetapi kata kuncinya kata kunci di sini adalah hanya untuk bersimpati saja Insya Allah kita belajar uh, lebih jauh lagi ke depannya, gitu. Yang ketiga, got pet mark. Misalkan musibah mendapatkan nilai yang jelek, buruk, ya. Nah, titik-titiknya ini diisi dengan uh, musibah yang sedang teman kalian dapatkan, gitu. Ini contoh musibahnya yang di dalam kotak abu-abu ini. Nah, kemudian Menjadi kalimat seperti apa jika digabungkan menjadi satu? Nah, ini. Tadi Miss Nurul bilang I am sorry to hear that adalah kata kunci. Maka Miss Nurul tebali. Ya. Miss Nurul Miss Nurul tebali ini adalah yang merupakan kata kunci. Nah, titik-titiknya itu kan di, diisi sesuai dengan musibah yang dialami. Nah, yang pertama, I am sorry to hear that you have fallen from bicycle yang ini musibahnya jatuh dari jatuh dari sepeda ya yang kedua I am sorry to hear that you have punished by Miss Nurul itu yang kedua berarti ngaben aja uh, musibahnya apa you have punished by Miss Nurul ya uh, saya ikut sedih uh, kamu dihukum sama Miss Nurul itu artinya kalau yang pertama saya ikut sedih kamu jatuh dari uh, sepeda itu ungkapan simpati. Kemudian yang ketiga I am sorry to hear that you have got bad mark for English, for example. Contohnya uh, kalian mendapatkan nilai buruk dalam pelajaran bahasa Inggris, kemudian uh, teman kalian bersimpati kepada kalian mengungkapkan maaf uh, saya juga ikut turut bersedih kamu dapat nilai yang buruk di pelajaran bahasa Inggris gitu. Jadi itu untuk menguapkan rasa simpati. I am sorry to hear that that you have got bad mark for English. Gitu. Semoga bisa dipahami. Oke, okay, next. Giving sympathy for someone gets happiness. Lalu bagaimana cara kita memberikan rasa simpati kita kepada orang yang mendapatkan kebahagiaan atau orang yang sedang berbahagia? Nah, ini contoh gambar uh, ada seorang anak uh, siswa ya yang mungkin berhasil menjawab soal perkalian yang ada di papan tulis. Kemudian si guru berusaha memberikan rasa simpati atau turut senang karena keberhasilan yang didapat keberhasilan yang dialami oleh si siswa tersebut gitu. Nah, lalu apa sih kata kuncinya? Di sini ada dua kata kunci. Yang pertama I am glad to hear that. Yang kedua, I am happy to. Nah, seperti tadi bahwa titik-titik ini diisi sesuai dengan kebahagiaan apa yang sedang dialami oleh teman kita gitu. Ya. Tapi kata kunci yang ini adalah I am glad to hear that atau boleh menggunakan kata kunci yang I am happy to. Nah, disuruh nah, akan memberikan uh, beberapa contoh kebahagiaan yang mungkin dialami oleh uh, teman-teman, teman-teman kalian misalkan itu, nah, ini contoh kebahagiaan yang dialami uh, beberapa orang ya, misalkan teman kalian uh, menangkan lomba, your friend have won a competition, ya, memenangkan lomba kompetisi, menangkan lomba kompetisi, nah. Kita turut berbahagia, maka kita ungkapkanlah menggunakan kata kunci yang tadi: "I am glad to hear that" atau "I am happy to". Nah, yang kedua adalah "God give from Miss Ini misalkan, ya, uh, misalkan mendapatkan hadiah dari Miss Aurora gitu ya, Mas. Jadi, ini kan juga uh, contoh kebahagiaan yang dialami. Nah, kita memberikan rasa simpati, turut berbahagia. Yang ketiga, God. Good mark, mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kita juga turut bersimpati, turut berbahagia gitu. Nah, gimana jadinya kalau kita gabungkan kata kunci dengan uh, kebahagiaan seseorang itu? Nah, yang pertama, I am glad to hear that you have won a competition. Saya turut bahagia, kamu menangkan sebuah kompetisi. Nah, itu ya. Ini Miss Nurul menggunakan kata kunci yang I am glad to hear that. Nanti Miss Nurul akan berikan contoh yang I am happy to. Yang kedua adalah I am glad to hear that you have got a gift from Miss Nurul. Saya turut senang kamu mendapatkan hadiah dari Miss Nurul misalkan. Ya. Yang ketiga, I am glad to hear that you have got good mark for English saya ikut bahagia kamu mendapatkan nilai yang bagus dalam bahasa Inggris ya gampang ya tinggal kata kunci kemudian dilanjutin kebahagiaannya apa yang dialami gitu nah lanjut ini panah ke atas ya karena nggak cukup nah nih yang atas ini adalah misalnya menggunakan kata kunci yang I am happy too Ya, karena ada dua kata kunci maka mencurul harus memberikan contoh kedua-duanya biar uh, kalian bisa lebih paham lagi gitu. Yang pertama, I, I am happy to you for having Won a competition. Ya, saya turut senang artinya sama. Saya turut senang kalian memenangkan sebuah perlombaan. Atau sebuah kompetisi yang kedua, I, "I am happy to you for having got a gift from Miss Nurul." Saya turut bahagia. Kalian, eh, kamu mendapatkan hadiah dari Miss Nurul. <laughs> yang ketiga, "I am happy to you for having got good mark." Uh, for English, saya dan bagia ya. uh, mm. kalian mendapatkan nilai yang bagus dalam bahasa Inggris. Mm. Tuh. Mm. Ya, semoga bisa dipahami. Mm. Giving sympathy for someone get sick. Ini cara bagaimana mm. kita memberikan simpati kepada seorang yang sedang sakit. Ya. Uh, ini gampang ya. Misalkan kalau ada teman kita yang sakit, kemudian masuk rumah sakit, nah kita berikan semangat sama dia, rasa simpati sama dia gitu. Atau misalkan teman kita sakit di sekolah, mungkin tiba-tiba kepalanya pusing, terus harus pulang rumah istirahat gitu. Nah kita berikan rasa simpati itu kepada teman kita. Nah gimana caranya? Kata kuncinya cuma satu dan itu sangat simpel dan gampang banget kata adalah get well soon semoga lekas sembuh artinya gampang banget dan tidak perlu ada titik-titik di sini karena memang tidak usah pakai titik-titik tinggal kita kasih nama aja misalkan yang sakit eh uh, Rizky misalkan berarti get well soon Rizky semoga lekas sembuh Rizky gitu ya ini contohnya misalkan Dika is getting ill jika sedang sakit maka gampang tinggal kata kuncinya tulis get well soon terus siapa yang sakit Dika tadi get well soon Dika gitu. yang kedua Nadia is getting sick sama-sama sakit Nadia juga sakit jadi ini sama ya artinya ya Dika is getting ill Dika sedang sakit Nadia is getting sick Nadia sedang sakit gitu sama ya sakit. Maka get well soon Nadia gitu kalimatnya. Yang ketiga, Reni has got fever. Artinya Reni uh, demam. Ya, Reni demam, maka kita bilang get well soon Reni. Semoga lekas sembuh Reni gitu. Kemudian Novi is in the hospital. Novi masuk rumah sakit. Berarti kita bilang get well soon Novi. Semoga lekas sembuh Novi, gitu. Semoga bisa dipahami ya. Tiga uh, giving simpati, tiga cara memberikan simpati, simpati kritik. And next is for the quiz. Sekarang waktunya untuk quiz. Nah, kita jelaskan dulu. Pertama siapkan buku kalian tadi kan kalian udah menyiapkan buku untuk mencatat nah silakan pakai buku kalian tulis itu buku bahasa Inggris tulis jawabannya di dalam buku kalian dengan tulisan yang rapi yang tebal yang rajin biar bisa dibaca sama Miss ya kemudian capture it uh, di foto hasil kalian Tulisan kalian tadi, jawaban kalian yang kalian tulis di buku, di foto, kemudian send me via WhatsApp, kirimkan ke saya, Japri melalui WhatsApp. Oke, di foto, pertama ditulis di buku, write on your book, di buku kalian jawabannya, di foto jawabannya, dikirimkan ke saya. Ya, jangan lupa kasih nama, namanya siapa? ya namanya siapa ketika ngirim tugas itu nah this is for the quiz what will you say when your friend have apa yang akan kalian katakan ketika kali ketika teman kalian number one gambarnya apa itu dapat hadiah ya apa yang akan kalian ungkapkan kepada teman kalian yang sedang mendapatkan hadiah number two namanya sakit temennya misalkan apa yang akan kalian katakan ketika teman kalian sakit gitu kalau mau pakai nama silakan namanya bebas siapa ya, aja misalkan, misalkan ini dikasih kalian uh, kasih kalian mau kasih nama uh, Jovan atau siapa gitu ya ya apa-apa yang ketiga ini dia sedih nih teman kalian lihat tuh kertas yang dibawanya Hurufnya F, berarti artinya apa? Itu, nah, kalian bisa simpulkan sendiri. Number 4, nah, ini ada seorang anak yang memegang piala, misalkan teman kalian. Apa yang kalian ungkapkan untuk teman kalian yang mendapatkan piala? Number 5, itu ada uh, seorang laki-laki yang mendapatkan nilai A di kertas itu dengan senyum bahagia apa yang akan kalian ungkapkan kepada dia Tuh. ya silahkan dikerjakan di buku tulis kalian di foto dikirimkan ke saya dengan jangan lupa dengan nama thank you and good luck terima kasih dan semoga berhasil happy learning at home guys best love miss nurul Before we close our English online material, let's recite Alhamdulillah together. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.